beberapa isu telah dibangkitkan, iaitu pertamanya isu tular kertas undi tidak dicop. SPR telah membuat semakan berkaitan isu tular kertas undi tidak dicop yang dikatakan berlaku di sebuah pusat mengundi. Hasil semakan mendapati ianya tidak berlaku seperti mana yang ditularkan. Namun SPR menjelaskan bahawa jika ada berlaku kesilapan itu, ia adalah kes terpencil dan pengundi diminta tidak bimbang kerana sekiranya ketua tempat mengundi berpuas hati bahawa kertas undi telah dikeluarkan secara sah dan ia hanya merupakan kesilapan petugas dalam salurannya, maka ketua tempat mengundi berkenaan tidak boleh menolak mana-mana kertas undi dalam keadaan ia telah dikeluarkan secara sah. Pengundi diminta agar tidak terpedaya dengan mesej tular ini yang kononnya SPR telah melakukan penipuan dengan cara sedemikian kerana proses ini turut disaksikan oleh semua pihak berkepentingan termasuk ejen-ejen calon. SPR percaya mesej tular tersebut cuba untuk menimbulkan situasi panik dan curiga di kalangan pengundi terhadap SPR. Isu yang keduanya ialah berkenaan dengan undi pos yang tidak sampai. SPR akan menyiasat perkara ini di mana masalah atau puncanya berlaku kelewatan penghantaran yang menyebabkan ada pengundi tidak menerima kertas undi mereka atau lewat diterima. SPR telah menerima beberapa aduan berkaitan dengan isu ini dan memandang serius serta akan menyiasat lanjut tentangnya. Isu berkenaan dengan pengundi terpaksa beratur panjang. Kalau kita tengok pagi tadi memang situasinya panjang sangat yang beratur ni. Keadaan ini berlaku ekoran daripada pengundi keluar serentak dalam satu masa. Situasi ini dipercayai berlaku oleh beberapa sebab. Kita dapati sebab yang pertamanya ekoran pengundi terpengaruh dengan mesej tular sebelum ini yang menggesa pengundi keluar awal supaya tidak ada orang lain mengundi menggunakan nama mereka. Yang keduanya ialah ramalan cuaca mengatakan bahawa hujan akan turun di sebelah petang. Jadi pengundi membuat keputusan untuk mengundi di sebelah pagi. Yang ketiganya, pada pengundian kali ini kita nampak perbezaan yang besar dari segi kesungguhan untuk keluar mengundi. Dan mereka keluar lebih awal lagi dan didapati bahawa tertumpu kepada satu masa di mana pada jam 10 pagi itu 24% dah keluar mengundi. Ini menunjukkan bahawa mereka begitu excited untuk mengundi. SPR telah memaklumkan sebelum ini supaya pengundi merancang dan keluar mengundi secara berperingkat supaya tidak berlaku kesesakan dan terpaksa beratur panjang. Difahamkan ada kes pengundi meninggal dunia, namun ia adalah kejadian di luar jangka dan SPR telah mengambil tindakan sewajarnya. Saya bagi pihak SPR juga merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga mangsa serta telah meminta SPR negeri untuk mengambil langkah yang sewajarnya. Di saat tempoh masa pengundian yang berbaki beberapa jam lagi, SPR menjangkakan serangan mesej-mesej tular yang palsu dan tidak bertanggungjawab akan terus disebarkan. Justru itu SPR berharap orang ramai khususnya pengundi
tidak terpengaruh dan terpedaya dengan mesej yang cuba menimbulkan suasana panik di kalangan masyarakat. Terima kasih. Nah, saya pun tak boleh nak percaya pegawai kata begitu. Sebab kita bagi taklimat dan semua pegawai-pegawai tahu, waktu mengundinya adalah daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dan kita pun bagi tahu kepada semua, sama ada dalam televisyen, kenyataan akhbar yang kita keluarkan, supaya pakailah pakaian apa yang dia nak pakai, asalkan jangan pakai yang ada logo ataupun bentuk bahan-bahan berkempen. Contoh dia panas, pakai payung, payung tu pula ialah payung parti, parti politik. Atau pakai baju, atau pakai vest yang melambangkan satu-satu parti. Kerana sekarang ni kita dah tak berkempen lagi dah. Kempen dah tamat pukul 11.59 malam tadi. Dah. Jadi jika berlaku sedemikian juga, mungkin ini ialah perkara-perkara perlakuan-perlakuan yang terpinggir, dan minta kita pun juga akan siasatlah benda-benda yang diviralkan. Mungkin benda yang ditunjukkan tu tak ada kena-mengena dengan ni pun. Dia report lah. Please, minta dia report. Okay, minta dia report. Sah. Kan tadi saya bagi tahu dah. Bila buka tadi, dia tiga empat orang ejen ada. Diangkat, ni ada 2-3 helai yang tidak dicop, terlupa cop. Kan? Manusia ni biasalah kan. Kejadian-kejadian yang biasa yang melibatkan kelemahan manusia. Kemudian, semua undi, kertas undi akan cop. Tapi kalau ada yang tidak cop, okay, dia dengar betul-betul kan keluar tajuk ni dalam soalan periksa. Kalau tak, kalau kata tak cop, okay, kalau kata terlupa dia nak cop dan sebagainya, KTM dan ejen-ejen parti itu akan membuat pertimbangan.